Heh. Oke, hai. Halo, Jai. Ya masih Jai, halo. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Udah lama sebenernya. Baru dipakai. Baru mah kemarin tuh baru. Oh, itu cek ladies-ladiesnya. Hai. Sup, sup, sup. Oh, halo. Halo, Kak. Cucu. Halo, Dek. Halo. Udah lagi. Jadi kumaha? Jadi gimana? Arek. Ini gara-gara kesiangan sare. Wah, udah bangun subuh molor deui. Gua pada mau naik. Naik ke KFC. Tapi naik cuaca enak sih. Ayam nongso. Namanya Irul. Oh, boleh ayo. Oke, guys, ketemu Irul yang kerja di sini. Ya, jadi kalian kalau mau ke ayam nongso biar disajiin sama dia. Oh iya ada tuh, jangan gemetar, kalem kalem kalem. Wih, 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 let. Wih, WTH guys, siap siap. Oke, yuk, foto dulu. Kalian mau ikut naik? Enggak? Enggak. Kerja sih ya. Teman-temannya belum pada ada. Oh, kalem kalem, jangan bergetar, jangan bergetar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ih, kurangnya gemetar. Alright, hey guys, what up, what the heck, selamat pagi semuanya, welcome back again to my channel. Mangga, ah. Siap. Eh, juga pada vlog, yo. Ini Krishna, mau naik promo ya, sok, ke video orang. Asli, kan? Sok. Oke, teman-teman. Iya, bener. Oke, teman-teman, kayak mau presentasi aja, sok, apa, sok. Jangan lupa buat subscribernya Kang Ajegung, kita subscribe juga video di YouTube saya, namanya Krishna0213. Krishna 0? 0213. Siap, subscribe guys ya, mata blogger anyar. Itu yo siap, itu Mang Epol, ini teman-teman yang baru. Ada ladies-ladies juga. Oh, ya gua mah gitu, gua baik orangnya. Nitip dong. Boleh enggak? Di bagasi kek. Siap, Mang Ucup, thank you very much. Muat tuh. Enggak punya. Oh. Enggak bisa. Ya udah, ada udah. Punya kali mau satu lagi. Oke okay, guys, let's go. Lembang katanya sepi. Oke, ini banyak orang, ada yang boncengan. Ini Lembang tuh katanya sepi guys ya, karena isu virus corona. Lihat di map sih emang sepi tadi, cuman mungkin agak sedikit macet lagi di daerah. Kita nyalain kamera dua, agak macet dikit banget di daerah yang farmhouse biasa. Kita nyalain kamera kedua ya, sinkronisasi. Jadi gue sih gitu guys ya, maksudnya kalau motion mori bareng Mangga Hayu, start bareng Hayu. Ini agak telat sebenernya, lihat kita berangkat jam 9:30. Lurus aja, lurus. Ya kita lurus. Kita lurus. Lurus aja. Bagus yang lurus ya? Lurus aja. Ayo udah lurus. Orang Lembang mangga pengin. Dia tuh orang Lembang guys, replegasi namanya. Jadi dia tuh ke bawah dulu terus naik lagi aja. Niat banget ya. Kayak ini Sun Mori tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sih? Pokoknya tanggal ini nih, ting. Hai. Siap. Pengen narik sebenernya. Ya udahlah. Oh iya, gue pakai helm baru nih ya, helm yang mirip yang dipakai Gus Ali tuh. Dia punya juga kayak gini. Kosong bener memang. Ya udah, atas udah isi bensin jadi aman lah. Mangga di Payun Sadayana. Yuk, mangga. Jadi kali ini Sun Morinya kita back on track ke jalur yang utama ya. Diperkirakan karena isu virus corona. Jadi kayak tempat pariwisatanya tuh agak sepi sekarang tuh gitu katanya. Kata orang Lembangnya ya. Soalnya dari kita ada salah satu orang Lembang. Monjay, gua lupa ini belum diket. Kita ngomongin apa kejadian-kejadian kebelakangan ini aja kali ya, tentang misalkan kayak virus corona, menurut kalian gimana? Apa kalian tipe orang yang parnoan gitu? Ya, bisa dibilang itu sesuatu yang kayak gimana? Menakutkan sih, iya menakutkan, cuman kayaknya nggak perlu khawatir juga kali ya, karena berdasarkan data bukti rate-nya gitu, kalau kita yang masih muda-muda itu lebih, kayak lebih, apa nih? Antibody-nya tuh lebih bagus gitu katanya. Terus
kalau dipikir-pikir kan itu kan mirip SARS ya, pada tahun 2003-an gitu. Itu zaman kita masih kayak masih remaja atau anak-anak gitu kan. Pada zaman itu kan padahal SARS itu katanya tingkat fatality-nya lebih tinggi daripada si sekarang, daripada si corona ini. Tapi kenapa entah Pak, entah ya, dulu itu kayak lebih ke ini loh. Lebih ke kitanya itu kayak enggak khawatir, kayak biasa-biasa aja gitu. Gua tahu kenapa. Karena media, guys, ya. Karena media, sosial media kayak gitu itu kan bikin kepanikan tersendiri yang lebih hiperbolik gitu loh. Zaman dulu coba sosmed gak ada ya kan. Zaman dulu ada cuma berita dong di TV ya kan, benar enggak? Nah, sekarang berita di TV pun atau berita di media pun kayak bikin-bikin judul yang heboh-heboh banget gitu kan, demi saingan kali ya mungkin ya. Terus juga kan mungkin kayak berita-berita hoax-hoaxnya itu kayak gitu lebih banyak gampang menyebar, itu yang bikin itu jadi yang bikin kayak kepanikannya tersendiri. Ya, gua sih mencoba untuk tidak khawatir, tapi di keluarga gua ada yang khawatir gitu. Jadi kadang-kadang ya gitu. Tapi enggak lah ya, mudah-mudahan Indonesia aman gitu. Oh my god. Ini hotel ini ya, Hotel Novena Hotel yang isunya kemarin, bukan isu lagi. Yang kemarin ada pemburuan gitu. Aduh, kasihan sih itu. Beritanya sempat heboh sih itu di Instagram, yang pembunuhan cewek yang digorok. Ya, mudah-mudahan sih, kita doain aja ya, mudah-mudahan almarhum diterima lah ya, amal-amal gitu. Yang lain sepi nih segini. Kalau Mang Epul Mang Yusuf itu cewek yang disalib. Nah, macetnya tuh di sini sampai PM House biasa ya. Kalau ini lumayan banyak kan, dan ketemu orang-orang baru lagi. Ya, gitu guys. Sekarang gua mah pasti malam tengah malam pasti gua story. Ya kalau yang ngeh mah enggak. Misal gua story kayak gitu, gua insya Allah kalau enggak ada halangan gua pasti sunmari. Gua start always di NHI. Circle K, KFC NHI. Jamnya sih sebenarnya biasanya mulai dari jam 7 sampai ya, jam 9 lah ya. Sekarang berarti berubah jamnya, jalan dari jam 7 sampai jam 9. Kalau misalkan jam 7 udah berangkat berarti ya tim rada-rada narik lah ya. Tapi kalau kita santai jam 9 baru berangkat berarti ya tim santai. Oh, ini The Great Asia Afrika sebelah kiri ya. Sebelahan sama farmhouse. Ada apa sih di situ? Oh, masih macet di sini. Ramai di sini. Pada liatin apa sih? Pada liatin apa sih? Punya kudanya larinya asik banget ya, berirama gitu. Halo kuda. Oke, ini udah mau pasar Lembang. Ya, gua ditutup sama angkot. Alun-alun Lembang. Ya, betul. Ini mogi apaan nih? CB500 sih, keren juga. Padahal suaranya biasa aja gitu. Suaranya senyap banget. Tapi keren ya ternyata looks-nya ya. Yang terbaru emang bagus sih, ini apa, facelift-nya. Yang sebelumnya tuh aneh. Bukan aneh, kurang lah gitu. Kalau yang sebelumnya. Tapi yang sekarang bagus banget. Gua helm kuning ngejreng banget ya. Always ya, dan pemandangan is so freaking beautiful. Itu kenapa Sunmori itu jadi kayak kebutuhan loh guys, bener gak? Bagi gua, bagi kalian juga mungkin yang Sunmori sering. Kalau gua ya kebutuhannya karena Sunmori itu harusnya ke tempat seperti ini gitu. Ke tempat dimana kita refreshing gitu ya. Tempatnya yang adem banget, pemandangannya masih hijau-hijau gitu. Gak enak kayak gitu mah, mau di berdiri-berdiri ini enak. Anjir keren mobilnya. Jadi ingat film-film Indonesia zaman dahulu lah, tau gak? Yang geng-gengan gitu loh. Mobilnya kayak gitu, Jeep. Oke, kosong. Kita coba narik dikit. Ini motor ya. Hai, the best, my favorite parts, Winston Mori, yaitu masuk pohon pinus. Ayo.
Ya rame. Cuacanya enak banget, mataharinya pas. J di foto J J J. J buat Instagram J J. Ayo putar balik semua, ayo. Ayo rame. Lumayan lah rame. Tungguin. Ayo kak. Kahana bomernya. Udah semua? Paling dulu. Hah? Muter. Mau nyoba di bawah? Bawah udah lama. Yuk, bawa yuk. Ayo. Karena ada sinyal. Iya sih, susahnya sih itu benar. Oke, kita setengah jam, sekarang jam 10. Kesini setengah jam meskipun santai tadi ya. Kamera kedua, hai. Ayo, orang terjaga keluar ya. Orang terjaga keluar, ayo. Wah, ini jadi taman bermain, wah. Blind spot. Anjay, Indomaret juga ikut. Ini ikut Senmori itu. Pokoknya Indomaret. Keren banget ini outfitnya nih. Padat guys. Udah kayak lebaran. Ayo, 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 ayo. Penertinggalan. Eh, baru nyampe nih rombongannya nih. Rombongan Kalem. Kalem-kalem berhadiah. Sunmori gitu ya kan, when you can meet all of the type of the bike. Alright guys, kayaknya tutup dulu video kali ini. We'll catch you again later. We'll catch you again later. Until the next video, and hi, friend. Bye.